orang dulu. Ada dapat semua. Tapi itu banyak yang kabur dan banyak yang enggak dulu. Jadi uangnya buat malam itu pasti sama. Teman-teman semua, saya perlu mengklarifikasi beberapa hal karena perihal kasus warisan online ini kan secara umum sudah diketahui siapa pelakunya, ya, itu yang bernama Reza Agatha Putri Nugraheni yang saat ini sudah ditahan oleh kepolisian. Kami apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan Krimsus ya dalam penanganan kasus ini, jadi masyarakat juga merasa terlindungi. Hanya kami perlu mengklarifikasi, sebenarnya dia ini juga korban daripada pelaksanaan ini online ini, arisan online ini, yaitu Reza ini. Jadi kita sudah melaporkan Reza ini. Kenapa? Karena akibat perbuatan Reza ini, klien kami ditetapkan tersangka oleh Krimsus Polda Jateng sebagai apa? Dianggap melakukan tindakan penipuan penggelapan dan undang-undang ITE gitu. Padahal kami tidak ada punya niat untuk melakukan itu. Awalnya dia sama dengan masyarakat umum lain pada lainnya yang ikut online, arisan online ini baru 2 bulan yang gitu. Nah, kami dapat informasi ini seperti multi-level marketing reseller. Awalnya dia mengikuti, kemudian dia reseller. Dan di reseller yang kami dapatkan informasi ada 61 reseller yang mengikuti Reza ini, kan gitu. Tetapi kemudian kok kenapa klien kami yang ditetapkan hanya satu tersangka? Sedangkan uang-uang itu sudah berdasarkan rekening klien kami itu disetorkan kepada Reza semua. Jadi seperti multi gitu ya. Nah, ini. Nah, salah satu pelapor ini yang namanya Brigita yang melaporkan klien kami bersama ada 6 orang lain, kan gitu. Bahwa klien kami karena punya itikad baik dan merasa bertanggung jawab, dia sudah mengembalikan sebagian uang dari pelapor ini. Tetapi kemudian dijadikan tersangka, gitu. Sehingga kami meminta kepada kepolisian juga, karena dia ada reseller, ya yang lain, reseller yang lain juga yang berakibat fatal itu juga harus diusut sebagai tersangka. Sehingga menjadi terang persoalan ini bukan masalah ada yang melapor atau tidak melapor, tapi perbuatan tersangka ini kan sudah merugikan masyarakat paling banyak itu, kalau tidak salah itu ya yang dirugikan. Melaporkan Reza ke Polda Jateng bahwa melakukan tindakan penipuan dan penggelapan. Klien kami kan tidak tahu menahu, karena kenapa? Di dalam hubungan dengan Reza itu 6 kali berjalan lancar, jadi resellernya dia pun dapat ini, tapi pada tahapan ke-7 ternyata Reza ini melarikan diri, hilang, sehingga pertanggungjawaban uang-uang yang disetor klien saya yang merupakan reseller ini di tempat Reza itu pun juga hilang gitu. Jadi Reza, jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.